Tapi enak gak ini? Jadi biar kamu malu sih. Iya. Enak mah. Karena saya ini suasananya berkabut, lihat nggak kelihatan jalanannya. Kita menuju ke musola, mau sholat isya nih bareng sama Nahel, kayak di film-film horor nih. Mas Nahel, halo, assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Gak kerasa ya, ternyata kita udah masuk di penghujung tahun. Di daerah kalian gimana nih teman-teman, udah sering turun hujan belum? Walaupun sering turun hujan, jangan lupa gelar tendanya. Kebetulan di video camping kami kali ini, kami kehujanan lagi nih teman-teman. Video ini kami buat di tanggal 2 Desember 2023 saat kami camping di salah satu camping ground yang lokasinya ada di Jalan Citeko Panjang. Jalan Citeko Panjang ini tepatnya di Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Mungkin kalian semua sudah lebih tahu dari kami ya, di daerah Citeko ini tempat campingnya banyak sekali teman-teman. Nah, izinkan kami bercerita sedikit pengalaman saat kami camping di salah satu tempat camping yang baru buka nih. Nama tempat campingnya yaitu Tiara Camp, yang kebetulan baru soft opening di tanggal 1-8 Desember kemarin. Buat kalian yang penasaran seperti apa sih Tiara Camp ini, bisa kalian searching di Google Maps dengan keyword Tiara Camp and Outdoor. Saat pertama kali kami sampai di lokasi, ternyata di luar ekspektasi, lokasinya sangat bagus nih teman-teman. Saat itu kami disuguhkan pemandangan yang indah dari depan Gunung Salak dan dari samping Gunung Pangrango. Selain itu, akses menuju ke lokasi jalannya sangat bagus dan tanpa macet-macetan. Ada satu hal lagi yang membuat kami takjub saat di Tiara Camp ini, yaitu kru-kru yang ada di Tiara Camp ini sangat membantu dan sangat gercep sekali. Jadi buat kalian yang bawa camping gear sangat banyak, tidak perlu khawatir, nanti sampai di lokasi akan dibantu oleh kru-kru yang ada di Tiara Camp. Mengenai fasilitas, kalian juga nggak perlu khawatir karena di Tiara Camp ini sangat lengkap ya fasilitasnya. Oh ya, buat om, tante, dan teman-teman semua yang sudah subscribe channel kami ini, terima kasih banyak ya. Semoga channel Pembara Family ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat buat kita semua ya. Jika ada pertanyaan, kritik, maupun saran, bisa kalian tulis di kolom komentar. Kita udah sampai di lokasi Tiara Camp, sekarang jam 8 pagi. Ternyata bagus juga lokasinya. Sana ada Gunung Salak ya, kelihatan view-nya. Nah, di belakang kita Gunung Pangrango. Wah, view-nya bagus banget ini. Tiara Camp ya. Ini kebetulan baru opening hari ini. Dari tanggal 1 kemarin sampai tanggal 8 opening. Nahel, udah sampai ya? Ini ada di mana? Camping di mana ini? Ke 11. Ini di mana? Di tempat campingnya apa? Ini di Tiara Camp ya? Iya. Oke, kita set up tenda dulu ya. Iya. Oke. Thank you.
kita udah sampai di Tiara Camp. Perjalanan dari Cikarang tadi kita berangkat jam 5 pagi, jam 5 subuh, sampai di sini tadi jam 8, kurang lebih 3 jam ya. Karena tadi keluar dari Tol Ciawi masih lancar. Tiara Camping Ground ini arahnya sama seperti ke Gayatri Camping Ground, ini sebelahan. Tiket masuknya berapa? 30.000. Ya. Karena masih soft opening, jadi tiket masuknya masih free. Tapi kalau misalkan kalian bawa 4 orang, satu tenda, dewasa semua 4 orang, itu free 2 orang ya, karena ya masih soft opening. Ya. Lokasinya bagus banget ya, teman-teman ya. Di depan kita itu view-nya Gunung Salak. Terus di samping tenda kita itu view-nya Gunung Pangrango. Ya. Nanti kita explore Tiara Camping Ground ini seperti apa, teman-teman, biar teman-teman lebih tahu lokasinya. Oke. Okay. Sekarang jam berapa nih? 9:30 ya. Iya. Udah selesai setup tenda. Sekarang Nahel nikmatin apa nih? Pisang ya. Ya. Kita siap-siap bikin sarapan ya. Nahel belum sarapan ya. Oke, kita sarapan dulu. Abis itu kita istirahat ya. Dadah. Ayo cuci tangan dulu sini. Sana cuci tangan. Sana jadi cuci tangan sana. Abis itu bagus. Ini airnya nanti dingin ya. Nah, yuk, Singkirin dulu enggak? Aku tidak bisa baca. Sama itu tuh apa? Waktu jam 11:30 siang. Sekarang kita explore nih, teman-teman, fasilitas apa aja yang kita dapat di Tiara Camp ini. Nah, dekat tenda kami kebetulan ada toilet, dan ini masih tahap finishing toiletnya. Nah, ini ada kloset jongkok. Lumayan dingin airnya. Di sini ada 6 pintu. 3 pintu toilet untuk wanita, 3 pintu untuk pria. Ini ada kloset duduk juga. Nah, di sini ada 3 lagi. Bersih banget ya, ya. Karena masih baru toiletnya. Lampunya juga terang. Si baru. Ini berlimpah ya, jadi nggak perlu khawatir. Ini ada keran untuk wudhu, untuk cuci piring. Kita coba explore ke ujung sana ya. Ini di Tiara Camp ini cukup luas nih, teman-teman, area campingnya. Nah, seperti yang tadi saya infokan di awal, untuk tiket masuk itu 30.000 per orang. Karena sekarang masih soft opening, kalau kalian datang berempat cukup bayar 2 orang aja, yang 2 orang masih free sampai tanggal 8 nih, teman-teman. Iya, toilet yang di area bawah ada 3 pintu, ada keran airnya juga untuk wudhu.
masih baru juga. Kloset jongkok, kloset duduk, sorry. Ini kloset jongkok, airnya agak tidak banyak, melimpah. Ini kloset duduk juga. Ada wastafel tapi belum bisa digunakan. Nah, masih baru ya, masih finishing. Ini tangga menuju ke kafe ini, teman-teman. Nah, di sana ada kafe. Ya. Ada kafe. Nah, ada kafe. Bukanya 24 jam, jadi buat teman-teman yang nggak bawa makanan nggak perlu khawatir. Kita bisa pesan makan, pesan minum di kafe. Ini untuk musolahnya. Nah, musolahnya juga masih baru nih. Bersih banget ya, masih bersih banget ya. Itu fasilitas yang ada di Tiara Camp. Di belakang sana ada perkebunan teh ya, perkebunan teh. Viewnya juga keren ya, di sana ada Gunung Salak. Tadi pagi sih sempat kelihatan karena sekarang siang jadi tertutup kabut. Nah, di sana Gunung Pangrango. Jadi di sebelah kita tuh Gunung Pangrango. Cakep view-nya ya. Dan cukup luas. Oh ya, untuk camper van, karena ini masih soft opening, jadi kita masih bisa parkir di sini. Tapi untuk biayanya sebetulnya Rp150.000 per mobil. Kalau untuk motocamp sekitar Rp20.000 atau Rp15.000 ya, sorry, Rp15.000 per motor motocamp. Biaya parkir kalau misalkan tidak camper van Rp20.000, untuk motor Rp5.000. Sebetulnya di bawah sini masih luas nih, teman-teman. Nah, cuman ini sepertinya belum di babat rumputnya. Masih bisa nih buat area camping sana. Nah, sekarang jam 12, kita sholat duhur dulu, terus kita istirahat tidur siang ya. Om Niko. Ya, siap. Ada temannya nih, Om Niko. Sama-sama dari komunitas Altrek. Teman-teman, sekarang jam 1:30 siang, kita udah bangun tidur. Kita mau coba jalan-jalan ke area belakangnya Tiara Camp ya, perkebunan teh. Kita olahraga sedikit mumpung belum hujan nih. Jam 1:30 siang, suhunya masih di angka 25 derajat. Ya, tadi sempat gerimis, mudah-mudahan sih cerah nih sampai besok, jadi kita bisa puas main di luar. Ini perkebunan teh, tapi kurang lebat ya, nggak kayak di daerah Cisarua puncak sana. Saat ini di musim hujan, kebetulan petani-petani sayuran itu lagi mulai nanam, jadi sedikit banyak lalat ya di musim hujan ini. Tapi kalau untuk di musim kemarau sih aman, insya Allah aman, nggak ada lalat. Tadi kita dari arah sini mah. Emang ya? Iya, kita dari arah sini. Cepet banget di ini. Ini baru dipasang nih, paving block. Tadi kita datang masih itu ya, masih tanah ya. Iya. Nah, ini langsung dipasang paving block supaya nggak seruk. Nah, ini juga udah mulai diratain nih jalanan ini. Tadi kita pas datang itu tengahnya ini tinggi banget. Jadi kalau untuk mobil-mobil yang low clearance ya, seperti sedan, city car, itu gasruk nih tengahnya. Tapi sekarang aman, udah diratain. Tuh udah dipasangin rumput, ditaruh rumput. Jadi nggak licin. Ya. Ya. Kita dari pintu masuk tadi jalannya lumayan jauh nih, 100 meteran teman-teman.
kalau misalkan parkirnya di sana terus kita campingnya di situ kayaknya terlalu jauh ya. Jadi saran camper van, apalagi kalau misalkan gear campingnya tuh lumayan banyak, berat-berat, lumayan jauh juga. Tapi sedikit saran sih, kalau bisa dari pengelolanya Tiara Camp, tempat parkirnya jangan terlalu jauh ya, kalau bisa di daerah sini ya kan, daerah sini parkirnya, atau enggak di dekat logo pintu masuk tadi area campingnya tuh. Nah ini kantor pengelolanya nih, jadi kantor pengelolanya di sini. Tadi kami disarankan parkir di sini, tapi lokasi camping groundnya di sana, kurang lebih 100 meteran. Jauh banget kalau misalkan kita parkir di sini. Tahu sendiri kalau camping keluarga kan gearnya berat-berat ya teman-teman ya. Jadi saran nih buat pengelola Tiara Camp ya, kalau bisa parkirnya jangan terlalu jauh sih. Tuh. Tuh. Nih, sepertinya ini bakalan dijadikan area parkir nih. Untuk Tiara Camp wajib punya troli sepertinya. Kalau misalkan kita campingnya nggak camper van ya, wajib punya troli. Jadi kita jalan dari parkiran sini naik ke atas sana 100 meter sampai ke gerbang tadi yang ada logo Tiara Camp-nya. Nah ini dari Jalan Cikopo Panjang kita beloknya di sini nanti teman-teman. Ada logonya tuh di sana. Tuh ada logonya Tiara Camp. Tadi kita masuk ini belum rata nih, karena udah diratain. Gercep. Bagus pengelolaan. Coba. Tadi saya masuk masih gelombang. Iya. Iya. Masih bergelombang. Sekarang udah rata, cepet banget ya. Tuh, view-nya bagus banget. View-nya perkotaan, desa-desa yang ada di Cisarua. Oke, kita balik lagi ke tenda. Anak-anak gak sabar. Ayo Pak. Iya. Nah kita balik ke tenda lewat sini teman-teman. Di tengah-tengah kebun teh. Nanti sore kita nyari kayu ya, Nahel. Kita bakar api unggun. Banyak kayu-kayu kering di sini. Mudah-mudahan gak hujan, jadi kita bisa bakar api unggun. Kayu kering ya bawah. Teman-teman nih, Jinan habis digigitin nyamuk kebon ya. Nyamuknya gede-gede ya, gatel ya. Oh iya, digigitin nyamuk gatel. Banyak nyamuk ya. Yuk kita ke tenda lagi yuk. Banyak nyamuk pada bentol jinannya nih teman-teman nih. Oke. Ya teman-teman, buat yang nggak bawa tenda kita bisa sewa. Tarifnya ada yang 100.000, ada yang 120.000, tergantung kapasitas tendanya. Kalau mau yang paket juga ada. Kalau yang paket udah termasuk matras, sleeping bag, tarifnya ada yang 200-400.000, tergantung kapasitasnya. Nah, contoh-contoh tendanya seperti di sana tuh. Ada yang sewa tenda untuk kapasitas 2 orang. Nah, itu di sana. Nah, satu lagi nih buat manajemen Tiara Camp. Semoga kedepannya ada mainan anak-anak seperti ayunan, seperti prosotan. Jadi anak-anak nggak bosen di tenda ya. Semoga masukan ini didengar ya sama manajemen Tiara Camp. Oke, kita istirahat dulu teman-teman, habis keliling tadi. Istirahat ke tenda. Thank you.
Sekarang jam 5:30 sore, teman-teman. Kita udah mandi, udah sholat asar juga. Kondisinya gerimis nih. Ini mamahnya anak-anak lagi bikin bakso crispy buat cemilan. Oke, kita nikmatin suasana gerimis nih, teman-teman. Lalat ya. Ya, buang biar buang sana. Apa-apa, buang. Kasih ayam. Emang ada ayam? Ya, no, dong. Mas ayam dong. Ya, mau apa dong? Ini pedes. Sama ibu ini. Enak ya? Enak ya? Enak ya? Enak? Enak ya? Kalau tanggal finish kan? Suasananya masih gerimis dan berkabut. Kita setting-setting penerangan dulu nih. Udah mulai gelap. Nah, itu Gunung Pangrango-nya mulai kelihatan tuh. Waktu 7:30, kita sholat maghrib dulu nih ke musola. Kondisinya masih gerimis, berkabut, suhu di 22 derajat. Oke teman-teman, kita maghriban dulu. Sekarang 7:15 nih, suasananya berkabut, lihat nggak kelihatan jalanannya. Kita menuju ke musola, mau sholat isya nih bareng sama Nahel. Nahel, nggak kelihatan ya, kabut ya. Sini cepetan di bawah papa, pakai payung. Payung. Iya, gerimis. Tuh. Iya. Wah, gelap ya Nahel ya. Kabut nih jalanannya.
sampai nggak kelihatan begini. Karena ini masih baru, jadi penerangannya belum banyak ya, Nay. Terkabut suasananya sahdu. Tenda-tendanya nggak kelihatan, kabutnya tebel banget. Tapi alhamdulillah nggak hujan ya, teman-teman ya. Hujannya cuma gerimis aja. Nah, kita selesai sholat ya, Nahil. Kita kembali ke tenda, balik ke tenda. Nahil, tadi udah sholat belum? Udah. Ke tenda lagi ya. Aku jangan aja. Masih berkabut. Ya, Nahil pakai payung sana. Yuk, jalan lagi yuk. Terbangan kabutnya. Nahil di depan papa sini biar kelihatan jalannya. Ya. Sini di depan papa. Oh, ke payung. Ada batunya. Udah belum? Itu tenda Om Lili. Lili baru datang tadi sore. Pas set up tenda dia kehujanan. Om Lili yang ngasih informasi kalau Tiara Camp ini baru opening ya. Jadi kita datang ke sini. Wah, kayak di film-film horor nih. Mas Nahil. Taruh ya payungnya ya. Kita bikin minuman hangat. Bah, udah sholat lah. Lampunya kita matiin tuh yang terang, karena banyak serangga. Kita nikmatin minuman hangat dulu. Pagi teman-teman, sekarang jam 6 pagi, suhu di angka 20 derajat. Semalam kita tidur cepat karena terlalu capek ya. Akhirnya kita nggak jadi bakar api unggun karena kondisinya berkabut dan gerimis. Nah, sekarang kita siapin bikin kopi dulu sama sarapan. Bikin sarapan dulu ya? Sarapan apa? Waduh, sarapannya mie lagi nih. Ya, bikin mie godok ya. Tuh, mama lagi bikin mie godok. Ya, sarapan dulu ya. Terus mandi. Terus beres-beres. Dadah. Dadah. Kita keliling suasana pagi di Tiara Camp. Hujan semalaman, sekarang sudah cerah. Pengunjung ternyata makin banyak ya. Jalannya ke sana.
ada awan tuh Nahel, dan negeri di atas awan ya. Kita lihat kafenya nih, kafe ini 24 jam. Nah, ada Om Firman di sana. Kita ya. Wow, bangun. Wow. Selamat. Halo. Sarapan Om. Ayo. Iya. Ini jalan menuju ke camping ground Gayatri. Ternyata Tiara Camp itu sebelum camping ground Gayatri, cuma gerbangnya lebih dulu gerbang camping ground Gayatri. Tapi untuk lokasi camper van-nya, lokasi campingnya Gayatri itu yang paling ujung sana. Sedangkan Tiara Camp itu dari jalan sini nyebrang ke sini. Kemarin saya ketemu dengan Om Lili selaku pengurusnya juga di Tiara Camp ini. Untuk parkir memang nanti jauh ya dari lokasi camping, tapi kita bisa loading dulu di sini, nurunin barang-barang. Setelah loading, mobilnya kembali parkir di sana. Dan katanya sih nanti area ini bakalan jadi area camper van nih. Kedepannya akan ada camper van di sini. Area ini akan jadi lokasi camping juga. Nanti ada permainan anak, dan kedepannya bakalan jadi wisata juga. Ada kolam renangnya, semoga terwujud ya, sesuai dengan harapan. Nanti next time kita camping di sini lagi kalau misalkan udah jadi, udah semakin rapi. Waktu jam 9 pagi nih teman-teman, matahari udah mulai ketutup awan, udah mulai gelap karena mau hujan kayaknya. Sepertinya kita prepare buat bongkar tenda dulu teman-teman. Menunjukkan jam 11 teman-teman, suasana di Tiara Camp seperti ini. Jam 11, suhunya di 24 derajat. Tenda-tenda yang lain udah mulai dibongkar nih, udah mulai pada pulang. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di video kami selanjutnya. Jangan lupa selalu menjaga kebersihan, kalau ada sampah diberesin, dibawa pulang, minimal dibuang di tempat sampah yang sudah disediakan. Oke, salam campers.